Halo teman-teman, ini kemarin kan kita di Dim kan, di Dim Family itu kita liburan ke Jogja. Dan setelah itu kita mampir ke base campnya GWSM. Dim, Maya. Dari mana? Beli aja. Oh lah, tuku es terus. Hewannya panas soalnya di sini teman-teman. Iya. Ini gini. Yuk, barunganmu simpan mana Dim? Barunganmu disimpan mana? Kamar. Oh iya iya, aku punya barungan baru ya. Wah, aku lupa banget. Oh iya teman-teman, ini halo teman-teman, ini belum aku review ya barungannya ya. Belum mau direview. Diceritain dulu sih. Ceritainnya kayak apa? Diceritain dulu kamu kemarin beli barungannya di mana, terus di tempatnya siapa, kayak gitu. Ya, ceritain ya teman-teman. Beli apa? Barungannya itu tuh ya. Aku di GWSM ya. Iya, Magelang ya. Iya, ya, dipunyai Mas Entul ya. Nah, tapi itu aku pas kesana tuh ya, Mas Entulnya tuh nggak ada. Ya, sama kan kesana sama ayah. Iya. Ya. Yang nggak ada siapa aja berarti yang di biasanya. Mas sana. Nemo. Mas Nemo nggak ada. Iya. Tapi kayaknya ayah ini simpangan sih di jalan. Oh, masa? Mas Nemo. Wah, gitu kayaknya. Ya. Tapi kan Mas Nemo nggak kenal sama ayah. Oh iya. Terus lagi? Mas Yoyo. Mas Yoyo. Enggak ada, iya. Terus Mas lagi? Joko. Mas Joko enggak ada juga, terus? Sama Mas Ado ya. Mas Ado enggak ada, terus lagi? Entulnya juga enggak ketemu. Adanya tuh cuma Mas Boy ya. Mas Boy ya? Iya. Terus akhirnya kamu beli barongan yang layanin Mas Boy. Lah, kalau ini nih teman-teman, dari kemarin kan Dimas bilangnya itu selalu beli devil. Ternyata iya. Itu bukan devil, Dimas. Oh iya, ternyata itu ternyata yang itu warna telan. Hitam itu tuh. Itu telan teman-teman. Kalau devil tuh anu ya, menonjol dan taringnya itu ya. Taringnya malah itu ayah baru tahu kemarin ya Dim ya, diceritain sama Mas Boy itu ya. Iya. Untuk teman-teman yang enggak percaya ya, ini bisa lihat videonya ini kemarin nih. Ini. Nah, yang ini aja ya. Kamu kok bingung? Ini kan di beli yang mana? Ini saking banyak pilihannya teman-teman jadinya bingung. Yang ini aja ya. Hah? Yang ini aja. Yang mana ini? Yang devil. Oh, tahu devil. Iya, yang devil. Om, yang ini aja ya. Ya, ya boleh yuk. Ini bisa nyala loh. Nih, ini coba ini dipegang. Nah, tuh lihat. Nah. Oh, iya ya. Gimana, suka tuh? Suka. Wah, suka, langsung suka. Ya udah, Tim. Bayar tuh, Tim. Iya. Ini ya. Oke, Tim. Berarti sekarang diliatin ke teman-teman. Oh, diliatin ke teman-teman ya? Iya. Kemarin malam kan anu ya pulangnya udah kemalaman dan rumah malam. Wah, aku ngantuk banget dan sampai enggak bisa nge-review ya. Nah, sekarang di-review aja, Dim. Okay. Gitu ya. Okay. Di-review. Satu persatu sama yang ayah dulu pernah beliin kamu telon itu kan. Oh iya, yang pertama itu ya. Yang telon ada yang warna-warni itu ya. Pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga dan sama ini devil dan sekalian nanti kita spill harganya. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke, yuk, diambil dulu, Dim. A few moments later. Sini malah situ, alah. Oh, sini ya. Itu Dim, lagi dibuka atau Dim? Oh, bentar ya. Ini surprise ya, aku mau cerita dulu. Cerita apa? Cerita tentang barung-barunganku yang barungan ke satu, kedua, ketiga, keempat. Oh, ya sudah. Ya sudah. Ya. Coba ayah tak duduk sini. Oh, tadi ayah janji mau nyepil harganya ya teman-teman ya. Nanti biar Dimas ngeluarin apa nanti biar ayah yang spill ini harganya. Ya, ini pertama kali aku punya barungan. Pertama kali aku mengenal jaran tuh ini ya. Iya. Ya ini ya. Itu ini sampai aku awet-awet ya ini tuh. Sampai mulut. Kalau ini dulu kayaknya harganya berapa Dim ya? 275 atau berapa gitu loh Dim. Sekitar iya. Segitu. Kelas mainan ya. Ini tuh mulutnya. Ayo enggak maaf enggak masalah. Ayo mana yang lain lagi keluarin. Okay. Taruh sini ya. Nanti enggak dibuka-buka itu. Ini yang barungan ke satu. Kok barungan? Apa devil ya? Kok devil? Ya barungan lah intinya barungan ya. Telon ya. Tapi ini kalau ini tuh untuk anak teman-teman, versi anak jadi kecil. Kita lihat yang lah ini juga ini ya. Kalau ini udah lumayan anu ya, bagus ya ini. Sini-sini Dim biar teman-teman nanti juga liatin ya. Iya. Ya kalau tapi ini tapi minusnya cuman rambutnya ya. Kok minus toh, justru rambut kok minus, kalau nggak ada rambutnya itu minus. Iya, tapi di sini rambut. Oh, nggak masalah kalau itu selera. Kalau ini udah ini lumayan lah ya. Harganya berapa, Dim? Kan ayah yang tahu. Saya ayah lupa, kalau nggak salah teman-teman, 150 nggak ada kayak gini. Ini harganya tuh sekitar 650.000. Sekitar 600-an lah, ayah anggaplah 600 ribuan lah. 600 ribuan, soalnya tepatnya ayah lupa karena udah lama.
ini yang ini detail-detailnya ya kayak gini teman-teman. Iya. Ini. Lah, kalau bukan devil tuh, nah ini loh, enggak menonjol gitu loh ya. Oh, ini namanya berarti telon. Iya, soalnya kan cuma gambarannya ininya. Ya kemarin juga banyak gini. Juga sih teman-teman yang komen itu bukan devil cuy, itu telon. Iya. Gitu. Terima kasih teman-teman dan udah ngingetin ya. Ini jadi kayak gini ya penampakannya sininya Dim ya. Suaranya kayak gini juga. Ya semua matanya kayak gini. Ya kan siapa tahu suaranya tuh Rising. Ya saya tambah lagi ya. Oh, yang terakhir Dim yang ayah kemarin beliin kamu juga. Itu ada juga videonya di Dim Family teman-teman. Nah, berarti pas dibeliin Bunda kalau yang itu. Kalau yang itu tuh harganya ini harganya ayah masih ingat Dim. Ini 650. Ini kan agak barusan ya ini belinya. Lah iya, ini 650 teman-teman. Lah, ini kan enggak anu ya, enggak agak menonjol gitu loh ya. Nah, memang bener kamu di mininya enggak menonjol kayak oh, iya. Ini ya. Berarti ini sama tapi cuma di sini ini ada lengkukannya Dim ya, oh, yang iya, ini bedanya. Ya. Nah, ini teman-teman, lihat sama yang ini ya Dim ya. Ya ini kan polos biasa. Ini lurus polos ya dari mulutnya ini teman-teman. Oh ya ininya. Lurus polos, kalau ini dia ada lengkung, ada lengkungannya. Kalau mangap Dim kayak gimana Dim? Coba Dim. Kalau ini kayak belengkung-belengkung ini biasa aja ya. Itu biasa, ini melengkung ya. Ya. Suaranya Dim, keras banget Dim. Bentar. Artinya begini. Oh gitu. Sama ini. Tapi keras ini ya. Nah, kan. Ya, pasti kan beda suaranya. Iya. Jadi enggak sama, makanya ayah tadi ngetes. Makanya kan bilangnya kerincing. Kan siapa tahu. Nah, ini udah ya berarti ya. Ya. Kalau iya ya. Kalau devil tuh juga ada kayak ini ya. Apa? Ini kelebihannya lain. Oh iya ini ada ini. Alisnya ya. Ini ada alisnya teman-teman. Ada detailing di area alis ini. Oh berarti ini yang harganya kayaknya 550-an Dim atau berapa? 500-an lah, 500-an. Aku juga kurang tahu ya. Ayah aja beliin ini surprise, beliin ini. Itu kan Bunda yang beliin. Oh iya. Nah ini. Terus yang ini berarti 5 katakanlah ini 500. Ya. Terus yang itu 650. Ya. Terus yang ini harganya sekitar 250-an lah. Ini? Iya. Oh 250? Nah sekarang ini Dim. Aja ya. Bebasin ini Dim. Nah ini teman-teman yang penasaran ya. Bentar. Wah ini udah di itu Dim. Apa Dim? Apa? Udah di itu. Jumeneng. Oh Jumeneng. Oke okay, ini okay, udah 5 hari ini di Jumeneng. 5 jam deh. Wah. Iya langsung. Cilup. Wah. Okay. Ya udah. Teman-teman enggak sabar itu loh. Coba dibuka aja. Langsung ya. Ya kalau ini baru devil ya. Yang devil ya. Yang enggak kayak menonjol tuh ininya loh yang enggak nampak ya. Ini loh, enggak nampak di sini. Ada apa ini? Istilahnya taring ya. Oh ya. Taring atau tapi katanya jari. Ini. Ada lidahnya. Teman-teman. Oh, no. Nih lihat, wih kayak real Dim ya. Iya. Wih. Ada lidahnya juga ternyata teman-teman. Udah Dim, kamu yang review Dim. Oke. Ini tuh juga ada, kan ada dua versi. Yang satu tuh cuma ada ginian doang ya. Kalau ini ada yang kemarin satu, sama Mas Boy itu ya. Iya, kan warna biru itu. Kalau ini warna merah, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Oh, ini ada 4 ya. Apa ini namanya Dim? Irung. Nah, bukan ya. Irung tuh paling Dim. Sungu ini. Tapi kok sungu di sini? Aku juga sukanya tuh detailingnya ini loh ya. Gitu dari ya? Matanya, oh iya, aku lupa ini matanya lupa. Bisa. Tadi kan udah diliatin teman-teman ini. Ini kalau malam nih nyala banget teman-teman. Ini bisa nyala ya matanya. Dinyalain aja sih nggak apa-apa di matanya. Nggak ada. Ya nggak apa-apa, matikan efeknya ada kelihatan ini loh, ini udah kelihatan. Ini ya. Kasar banget gini kan, jadinya tuh. Kayak enak gitu ya dipegang. Dipegang enak ini. Maksudnya detailingnya loh teman-teman, detailingnya tuh kerasa banget. Dan ini lihat. Kok ini bisa kayak gini-gini juga ini? Keren ya. Ininya juga. Oh, ini Dim, berupa naga Dim. Kok aku tuh baru ngeh ya kalau ini naga. Tak kirain cuma badik-badik biasa. Ini naga, ini juga naga. Nah, ini juga naga. Ini ukurannya lebih kecil daripada yang itu Dim, yang dua itu ya. Ayah, tapi di sana tuh ya ada ukuran dewasa tuh ya. Di sininya ada naga satu lagi ya, ada tangannya gini. Iya, ada. Harganya berapa Dim? Yang itu nggak dijual ya katanya, disewain. Oh gitu ya. Oh jadi ini bergetis sekarang ayah spill harganya Dim ya. Iya. Berapa Dim?
1.400.000. Wow. Dan ini pun sesuai dengan barangnya. Oh ya, bagus banget ya. Bagusnya dapet, estetiknya dapet, nilai kerumitannya ini dapet. Ini kalau ayah yang buat ini di setahun ini berapa kali jadi di? Bukan, cuma beda tangan lalu ya, beda hasil. Ini keren teman-teman, yang jelas ini keren. Nah, untuk teman-teman yang pengen beli mungkin ya Dim ya, yang mirip kayak Dimas ini langsung bisa ke Edi Gallery. Ada di kontennya di GBSM seperti itu ya. Iya ya. Gitu ya Dim ya. Iya. Nah, sekarang dicoba tuh Dim. Oke ya. Gitu aja ya. Kan ayah cuma ngingetin katanya kamu mau review tadi. Iya ya. Oke. Ya udah kalau mau nyoba. Ini Dim, tak pakai ini ya. Ini Dim. Oh ya, aku yang. Gini aja depannya aja Dim. Tapi ya teman-teman enggak punya bajunya. Halo, mohon nanti minta lagi. Ya, woi lo, keren gitu kok. Ya, sana main. Dim. Satu lagi lo. Apa? Kalau kamu main sama teman-temanmu, kalau pakai yang itu tolong dirawat ya. Ayah, ini tuh kadang-kadang cordon itu ini kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak ya. Ini buat pajangan kamarku juga. Oh gitu. Ya. Jadi keluarnya tertentu tertentu wah gitu ya. Jadi kalau kamu main. Teman-teman ini udah, sekarang aku mau nyoba ini, teman-teman mau ngetes berat yang mana ya? Oke. Ini udah ada ini udah ada kemulnya. Tapi segi besar sih besar ini ya, tapi beratnya enggak tahu berat yang mana. Oke, langsung aja. Ini teman-teman kalau cetokannya tuh kerasan ini teman-teman. Tuh. Oke, langsung aja ya. Ini kita sekarang bawa yang oke, sekarang ini soalnya yang paling gede, yang paling berat ini. Wah, berat banget teman-teman. Akan pertamanya nyobain yang endek-endek. Pas aku nyobain ini langsung berat banget. Ini teman-teman devil baruku, penampilannya seperti ini. Tapi kayak ada unsur-unsur seremnya biar agak bagus gitu ya. Yang dua itu juga belum ada namanya, teman-teman boleh request juga, siapa tahu nanti namanya cocok. Tapi yang paling pertama sih yang aku mau harus wajib ini, harus yang ini dulu, soalnya ini aku mau kasih nama ada unsur-unsur seremnya juga sih. Apa ya kira-kira, teman-teman boleh komen di bawah. Teman-teman, dan seperti ini Devil Baruku. Terima kasih yang sudah menonton. Dan dadah.